kita kalah final dengan Japan, tapi masa peringkat awal kita menang dengan Japan. Under 20 telah pun disingkirkan daripada Asia Cup. Harimau Malaya gagal layak ke Piala Asia. Sedih ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya, Badul Channel. Saya ucapkan selamat datang yang baru menemukan dan baru bergabung ke channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu baik-baik saja. Semoga dipermudah dan diperlancar urusannya, aktivitasnya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Ya, teman-teman, di sini ada video yang bercerita tentang sepak bola ya teman-teman, yaitu acara sepak bola kualifikasi Piala Asia U20. Di sini ada beberapa komentar fans sepak bola tentang kekalahan Malaysia melawan Tajikistan dan Malaysia gagal ke Piala Asia U20. Nah, komentar apa saja yuk teman-teman, kita dengarkan, kita simak komentar dia dalam video ini sampai habis. Oke yuk. Of course, siapa, kalau siapa-siapa pun wakil Malaysia mewakili pasukan Malaysia ni memang akan rasa bangga lah. Walaupun tanggungjawab tu besar, bawa nama negara, so kita sangat bangga lah, sangat bangga. Jadi kan, apa rasa sekarang ni untuk prestasi and performance Footcuff Malaysia ni sekarang di tahap yang mana lah? Alhamdulillah, alhamdulillah, kalau kita tengok performance masa dekat Asia Cup ni, kita ada tiga kategori, which is yang dapat tumpuan yang lebih dekat open man open kategori. So iaitu kita dapat nombor 2. Kita kalah final dengan Japan, tapi masa peringkat awal kita menang dengan Japan. So masa final tough game, draw 3 sama dan baru main playoff, kita kalah kat playoff. Untuk kategori senior veteran, kita dapat nombor 2 juga, kalah dengan Japan. But yang paling membanggakan tim perempuan lah, wanita kita menang Japan juara dunia tu, kita dapat B tu, kira macam achievement paling besar lah. So performance, kalau nak kata performance sampai peringkat mana, kalau macam manager kita cakap, team Malaysia ni dah level-level World Cup dah. Kalau dia kalau main dekat World Cup tu nanti, insyaAllah lah one of the team yang akan jadi rival lah. Sebab kita pun kat sini tahu kan, Rose pun nampak Matias Peron, Peromeno dengan Matias cakap memang Footcuff Malaysia sangat-sangat grow, sangat-sangat berkembang lah. Aduh, ayah, aku ingatkan dia orang tak perasan pasal Rizal ni, boleh pula perasan. Guys, Malaysia Under 20 telah pun disingkirkan daripada Asia Cup Under 20 punya kualifikasi. Jom kita sembang sikit pasal ni. Sebelum tu, korang yang ingat konten bola sepak, tekan dulu butang follow. So, Malaysia 0, Tajikistan 1. Malaysia setakat ni dalam grouping, menang pun dah, seri pun dah, dan yang ini kalah. Tapi apa yang sangat-sangat mengecewakan, mereka kalah last minute. Bolos dekat minit 94. Memang betul-betul sakit mat. Apa aku nak cakap pasal budak-budak muda kita ni, diorang ni boleh bertahan, boleh pegang bola dengan baik, position boleh pegang, tapi bila masuk kotak penalti lawan tu, macam tak ada idea, macam tak ada hala tuju, macam mana nak score goal. Jadi in the end, bolos last minute. So ini kedudukan sekarang selepas Malaysia kalah, okay? Dan kalaulah kita seri dengan Tajikistan tu, kita masih lagi ada peluang untuk game seterusnya. Tapi disebabkan begini rezeknya, maka tidak layak, samalah dengan Myanmar dan juga Filipina. Ini standing untuk semua grup yang ada, dan korang boleh tengok kita punya jiran-jiran dekat negara ASEAN. Tengok Indonesia, Thailand, Vietnam dan even Cambodia. Benda ni aku dah cakap daripada tahun lepas. Kalau korang nak bahan kawan-kawan Indonesia korang pasal benda lain, bolehlah kot. Tapi kalau korang nak bahan pasal bola sepak, tak boleh. Sebab level Malaysia sekarang lebih ke arah Filipina, Myanmar semua. Okay, top negara dekat ASEAN sekarang, Indonesia, Thailand dan juga Vietnam. Malaysia bukan lagi level itu. Okay,
Tak kisahlah senior team ke, under 23 ke, dan sekarang under 20. Itu kita kena terima hakikat. Daripada tahun lepas lagi aku dah cakap, okay, adakah benda ni akan berubah suatu hari nanti? Kita tengoklah macam mana, kan. So tahniah untuk Indonesia, Thailand, Vietnam yang dah pun layak saya rasa. Dan kepada Malaysia, kita ada peningkatan. Tak adalah, try harder lah. Okay, itu saja guys. Macam biasa, yang belum follow, tekan butang follow. Harimau Malaya gagal layar ke Piala Asia. Sedih, geng. Bagi kawan-kawan yang terlepas, Malaysia telah kalah kepada Tajikistan 1-0 dalam game kelayakan Piala Asia 2025. Bawah 20 tahun. Walaupun ada satu lagi game menentang Sri Lanka, tapi pasal kita dalam kumpulan yang ada 5 pasukan, hanya 3 game pertama dikira. So, kira nasib tak baiklah. Kita kena lawan tim yang kuat dulu. Malam tadi, Harimau Muda main jauh lebih baik berbanding game sebelum ini menentang North Korea, di mana kita sangat defensif. Separuh masa pertama agak seimbang dan kedua-dua pasukan ada peluang masing-masing untuk menjaringkan gol. Masuk separuh masa kedua, Harimau Malaya mengawal game, terutamanya kawasan tengah. Walaupun kita menguasai permainan, sepakan padu pemain Tajikistan di sudut kotak penalti pada minit terakhir menamatkan perjalanan Harimau Muda ke Piala Asia. Sejujurnya, pasukan muda kita di bawah Juan Torres Garrido ada potensi untuk pergi jauh, geng. Kredit perlu diberi kepada dua pemain Harimau Muda, iaitu Muhammad Abu Khalil dan juga Haikal Danish. Kematangan dengan cara mereka baca game memang terbaik. Apa yang kita perlukan sekarang ialah lebih kreativiti di final third dan juga penjaring gol yang klinikal. Apa-apa pun, kita belajar daripada pengalaman ini dan jadi lebih baik di masa depan. Kenapa tim Malaysia U20 gagal sementara timnas senior kemarin bisa lolos Piala Asia? Jawabannya karena di timnas Malaysia U20 tidak ada pemain naturalisasi. Sementara di timnas senior Malaysia itu banyak pemain naturalisasi, terutama naturalisasi dari Jepang. Ya, Malaysia mengandalkan pemain naturalisasi dari Jepang ya. Tapi bukan Jepang putih, melainkan negara Jepang hijau. Pemain itu antara lain Kogi Leswaran Rai, kemudian Syamer Kuti Aba, dan pelatih legendaris Jepang hijau Raja Gopal. Apa sih kelebihan pemain Jepang hijau ini sehingga bisa membawa Malaysia lolos Piala Asia Senior? Yang pertama ya, pemain Jepang hijau ini staminanya kuat-kuat. Yang kedua, pemain Jepang hijau ini jago salto, salto depan cewek, jago banget. Yang ketiga, Jepang hijau ini sangat mencintai negara Malaysia. Buktinya 2023 harusnya Malaysia nggak lolos Piala Asia. Tapi demi Malaysia lolos, Jepang hijau mengalah 1-4. Akhirnya Malaysia lolos karena dibantu Jepang hijau. Jadi ini masukan untuk timnas Malaysia U20 ya, untuk menaturalisasi lebih banyak lagi pemain Jepang hijau. Reaksi iri legenda Malaysia Safa Sali dan fans Malaysia usai Indonesia bantai Timor Leste 3-1 dan berpeluang besar lolos ke Piala Asia U20. Kemenangan timnas Indonesia U20 atas Timor Leste dengan skor 3-1 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 memicu berbagai reaksi, khususnya dari legenda dan fans sepak bola Malaysia. Kemenangan tersebut membuat Indonesia berada di ambang kelolosan ke putaran final Piala Asia U20, sementara Malaysia masih harus berjuang keras melawan lawan tangguh Tajikistan di grup mereka. Salah satu legenda sepak bola Malaysia yang namanya sudah lama menghiasi pentas sepak bola Asia Tenggara, Safa Sali, mengungkapkan rasa irinya terhadap perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Ia menilai bahwa Indonesia saat ini berada di jalur yang lebih baik dalam hal pembinaan pemain muda, tetapi juga tidak segan melontarkan komentar sinis. Indonesia menang 3-1 lawan Timor Leste. Itu kemenangan yang wajar, Timor Leste bukan lawan yang sepadan. Mereka belum menghadapi lawan yang sebenarnya. Mari kita lihat apakah mereka bisa tetap konsisten di level yang lebih tinggi, ujar legenda tersebut dalam sebuah wawancara. Reaksi ini mencerminkan kekhawatiran yang semakin besar di Malaysia mengingat rivalitas kedua negara di dunia sepak bola Asia Tenggara. Sementara Indonesia tampil gemilang di babak kualifikasi, Malaysia harus menghadapi ujian berat melawan Tajikistan untuk menjaga harapan lolos mereka. Itulah teman-teman beberapa komentar kekalahan tim sepak bola Malaysia melawan Tajikistan yang disayangkan kekalahannya di akhir permainan. Semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.